Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Botak News, bersama saya Alia Dewina Putri. Berita siang ini relawan Anies Barokah gelar gepiar senam Nusantara di Kecamatan Dramaga. Partai Keadilan Sejahtera, PKS, bekerja sama dengan relawan Anies Barokah menggelar acara gepiar senam Nusantara di lapangan Tenjosari Desa Sirnasari Kecamatan Dramaga, Ahad tanggal 3 September tahun 2023. Menurut Wasto Sumarno SH, koordinator relawan Anies Barokah, acara yang dipenuhi ribuan orang ini digelar untuk membiasakan gaya hidup sehat dan aktif dalam masyarakat. Ini merupakan salah satu upaya untuk menyambut kemenangan Presiden Anies Baswedan dan PKS di Pemilu dan Pilpres 2024 mendatang. Peserta dari berbagai kalangan tampak antusias mengikuti senam sehat Nusantara yang telah disiapkan dengan penuh keceriaan. Selama acara, terdapat beragam hiburan dan kegiatan menarik yang menghibur para peserta. Turut hadir dalam acara tersebut Narji komedian bintang tamu, reper Bit A, Warso Sumarso koordinator relawan Barokah yang juga caleg Kabupaten Bogor dari PKS, Habib Fahmi Alek DPR RI fraksi PKS, Abdul Rohim, dan Retno Umi. Berikut jalannya senam sehat Nusantara di lapangan Tenjosari Dramaga. 2, 3. Ucapkan tasbih subhanallah, ucapkan tahmid, ucapkan tahmid alhamdulillah, ucapkan takbir, ucapkan takbir Allahu akbar, ucapkan tahlil, ucapkan tahlil la ilaha illallah. Simpatisan dan relawan Anies Barokah berdoa mendukung dan berusaha memenangkan Bapak Anies Rasid Baswedan sebagai bacapres 2024 yang diusung oleh PKS, Nasdem, dan PKB, serta seluruh masyarakat Indonesia. Anies, 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 Merdeka. Terima kasih.